Ini cara mau masang itu dikasih lakban bolak-balik dulu ya kacanya ya. Ini bismillah, ini mau pasang meja belajar. Ada kacanya MBMR 168. Ini ada ukurannya, beratnya tidak ada. 1/1, 1/2. Itu jumlah koliannya. Ini warnanya pink, PGS itu Pegasus atau kuda poni. Itu udah ada cara pasangnya. Ini gambarnya. Itu nanti untuk tutup belakang. Tutup bautnya. Sudah lengkap bautnya. Bautnya beda-beda ya, jadi tolong diperhatikan ya. Ini mau pasang kursinya dulu. Kursi kok. Ambil bantalan kursinya. Bantalan kursi. Nah, pasangnya ya di bagian bawah ya, yang di bawah. Ini kan ada lubang yang enggak dipasangi, yang dipasang yang bagian kasar, atas kan halus. Duh, dikasih skrupnya yang kecil tapi tidak terlalu kecil. Nah, seperti ini skrupnya. Sepatunya ini sudah lengkap dengan kursinya ya, kursi, meja sama kaca rias sudah ada, ada lemarak bukunya juga ada. Ini dikasih, ini kasih dowel warna hitam. Ini tidak ada kodenya ya, partnya itu tidak ada kodenya, jadi perhatikan. Ini nanti buat pasang sekalian ya. Oke, siap. Oke. Itu dikasih ini. Ini di sisi ini kan, nah di pas itu. Ini kan halus di sini tadi. Ini dikasih pok, terus dikasih skrup yang panjang. Oke, siap. Nah, itu dikasih skrupnya yang panjang. Besar sendiri. Yang paling besar sendiri. Oke, siap, sendirikan dulu. Yang di sampingan. Oke, samping atas, oke. Kasih dowel. Sisinya di sini, dowelnya yang di bagian kasar ya. Kasar bawah. Di dowel yang bagian halus, dekat halusnya semuanya 4 dikasih. Jadi kalau buka tolong perhatikan, bukanya harus sama, kalau nggak sama nggak cocok nanti, soalnya partai beda-beda, nggak ada tulisannya juga. Pasang. Atas ini halus ya, yang bagian dalam tadi kan ada lubangnya. Terus dikasih skrup, skrup yang paling panjang. Kasih bantalannya, masukkan bantalannya. Sudah jadi bantalan, kursi bantalan ya. Ini busa ya, ini ya busa. Ini lanjut, masih dowel 2 jadinya 4. Ini nanti dowel, dowel ini. Oh, yang kayu. Oke, siap, kayu. Ini buat nanti, ini dan nanti. Oke. Ya. Sudah dowel plastik. Indah.
Oke, siap. Ini nanti dapatnya di bagian bawah daun meja ya. Oh, Mas. Ini sini atas nanti. Oke. Ini ada bolongan ini. Ada bolongan. Oke. Ya, gitu. Oke. Ini nanti malah bawah. Oke, siap. Double plastik hitam. Bawah pasang sepatunya. Sepatu yang bagian kasar, kasar. Oke. Okay. Di sini juga kasar, tapi ini ada lubangnya ini nanti buat ini dikasih freezer, lubang freezer. Nah, ini pakai kaki. Ini buat tutup. Oke, siap. Ini double-nya yang pembatas ya. Oke. Ada batasannya, yang panjang masuk, yang pendek di luar. Dikasih ini skrumnya yang warna emas. Oke, siap. Dikasih kunci. Kuncinya dipasang sekalian. Ini skrumnya yang kecil ya, jangan yang panjang ya, nanti jebol kalau yang panjang. Yang kecil aja. Ya, yang kecil. Oke. Oke, maaf. Oh, pintu kaca. Oke, siap. Double pembatas, yang panjang masuk, yang pendek di luar. Oh, ada lubangnya buat. Oke, okay, oke, okay, siap. Skrum yang kecil, paling kecil. Pegangan warna emas. Pegangannya warna emas. Oke, okay. Kacanya pasang. Kacanya dikira-kira ya, diukur di sini sendiri di rumah berapa senti terserah monggo. Itu solasinya bolak-balik. Itu solasi bolak-baliknya dapat dari sana apa? Enggak. Beli sendiri berarti. Iya. Masih harus modal. Aduh, parah nih. Kalau enggak dikasih enggak apa-apa. Dan terus nanti caranya? Biar lebih kuat. Oke, siap. Ini dikira-kira aja. Dikira-kira. Oke. Kasih ini. Oke. Kalau enggak dikasih laban bolak-balik enggak apa-apa. Ini kan biar lebih kuat. Kuat. Oke. Skrupnya yang paling kecil ya. Paling kecil. Di empat sisi. Top. Oke, tambah cantik, hiasan cantik. Kalau enggak pakai laban juga enggak apa-apa, tinggal dikasih 4.4 ini. Sudah kuat. Tapi biasanya kalau anak-anak kan nutup-nutup itu kan agak keras ya. Kurang intonasinya, kurang, jadi lebih amannya dikasih solasi bolak-balik. Dulu. Oke.
namanya kasih kaki bawah, kasih kaki. Perhatikan tepatnya yang bawah yang mana, yang bawah pokoknya yang nggak ada lubang freezernya ini, nanti untuk freezer itu bagian bawah. Sama ini dikasih sepatu. Papan dikasih sekrup freezer ya, beda sendiri freezer. Freezer itu seperti ini. Kita mulai perangkaiannya, ini udah senjata. Oke siap. Ini sudah dirangkai, sudah dilengkap-lengkapi, tinggal kita rangkai. Ambil yang diperhatikan, tolong diperhatikan. Yang ini. Oke. Oke, yang dari titik dua lubangnya dimasukkan situ. Skrup yang panjang. Oke. Ini bagian atas ya, Mas? Bagian atas. Skrupnya satu. Yang tengah. Oke, itu daunnya. Skrupnya panjang. Kuas juga sekrup. Oke. Ini sudah jadi dua rangkaian. Kita rangkaian bagian bawahnya. Oke, ini. Ambil yang seperti ini ya, yang seperti ini. Oke. Paling pendek. Oke, paling pendek. Ini menghadap ke atas ini. Yang pokoknya ada lubangnya satu di sini, di sisi luar. Ini ada lubangnya. Di bawah ini tertutup, nggak ada lubangnya. Palang bawah. Oke, siap. Sekrup, palang bawah ada lubang ini ya. Ini buat gang sepatunya tengah.
panjang. Enggak panjang. Oke. Ini sama itu beda ya. Beda ya. Ini kan di sini ada freezer. Di sini polos. Iya. Lubangnya sampai cuma satu. Ambil yang ini dulu. Oke. Okay. Papan. Papan sama ini. Yang paling panjang ini. Paling panjang. Oke, okay, siap. Masukkan di sekrup nih. Iya. Sekrupnya satu, Mas. Dua. 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 Mana pamitnya ini masuk ke sini. Oke, siap. Ini. Oke. Pas ke bolongan itu ada bolongan nih. Okay. Nggak pas bolongan nanti pecah. Dikasih freezernya. Freezer. Pasang pintu dulu. Eh? Pasang pintu dulu. Oke. Okay. Jadi belum dikencangin ya? Oh, pintunya oke, okay, siap. Kencangi. Kan masih bengkang sini. Oke. Okay, oke. Okay. Oke, okay, siap. Kencangi kan enggak bisa bengkang. Oke, okay, siap. Baru dikencangin. Oke. Okay. Harus dikencengin ya. Oke. Dikira-kira ya pasangnya ini berarti. Enggak ada titiknya, Mas. Enggak ada titiknya. Oke, okay, dikira-kira. Kirakan saja. Oke. Okay. Tak kira-kira begini. Mm-hmm. Sekrupnya yang paling kecil ya, jangan yang besar nanti enggak jebol. Oke, okay, pas loh. Nah, kerjaannya enggak pas itu gimana? Oke. Okay. Ini tadi tadi. Oke. Okay. Oh, batu cekan kaki di sekrup. Sekrup ada 3, Mas. 3. Luar. Luar. Skrupnya juga ada 3. Ini sama itu beda semua ya. Jadi tidak bisa ditukar balik. Ini palangan ini. Oke. Okay. Ini ada daulis ini. Mm-hmm. Masuk sini. Oke, oke, oke. Tinggal kancing. Kancing. Ada 4 freezer. Oke. 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 Engsel pintu. Ya, engsel pintu kaca nanti. Kaca. Yang bagian bawah boleh dikencangin nanti, yang atas jangan dikencangin. Buat pintu kaca. Tá,
atas yang ada lubangnya ini. Oke, siap. Yang bagian sini jangan dikencangin dulu. Cik, sambil saya mau ada WA. Bentar. Bentar ada WA, kita lihat. Terus bagian situ pintunya dikasih yang tadi kan fungsinya tidak dikencangkan kan di situ. Nah. Oke, situ dikencangin pakai cokot-cokotan enggak enak noh. Oke, siap. Ini itu yang atas tadi dikasih jodohnya. Oke, siap. Oke, siap di situ. Oke, siap. Oke. Siap ya. Siap. Dah, terakhir tinggal pasang angsang. Angsang sama pelek belakang. Ini untuk ini pakai anu yang kecil ya, yang membatas pen. Kecil, pen kecil. Tinggal pasang angsangnya. Terus pasang bagian triplek-nya. Lah untuk pasang bagian triplek, nah tutup ya wajahnya. Aja sudah ada angsangnya. Tinggal pasang tripleknya. Nanti kalau untuk triplek cara pemasangannya kan udah ada di foto, tinggal disesuaikan aja. Jadi cara pakunya tidak usah ya, kalau pakuan di mana-mana sama aja. Oke, bentuknya seperti ini sudah jadi tripleknya. Sesuaikan aja. Oh. Ini sudah buat ini. Oke, siap gitu. Oke, siap. Untuk bagian lain tinggal menyesuaikan aja ya. Siap, makasih.